Indonesia disarankan beli pesawat tempur setingkat lebih canggih. Tanggal 16 Februari tahun 2020 oleh Muhyiddin, mantan Kepala Staf Angkatan Udara Indonesia Agus Supriyatna mengharapkan Indonesia membeli pesawat tempur yang setingkat lebih lengkap dari yang dimiliki saat ini. Dilansir dari Antara, Marsekal TNI Purnawirawan Agus Supriyatna menyatakan, "Begini, kalau memilih pesawat atau alutsista itu harus satu tingkat lengkap dari apa yang kita miliki. Karena sudah memiliki pesawat tempur Sukhoi Su-27 dan Su-30, maka ke depan yang harus dibeli adalah pesawat tempur yang setingkat lebih unggul seperti Su-35. Atau karena sudah memiliki jet tempur F-16 Block 15 dan F-16 Block 52, maka yang layak dibeli adalah F-16 Block 72 Viper. Apalagi dengan tetangga di kawasan yang akan diperkuat dengan pesawat tempur canggih dari generasi 5, seperti Singapura dan Australia yang akan membeli pesawat tempur F-35. Menurutnya Indonesia juga tidak perlu membeli pesawat tempur tipe lain yang belum pernah dioperasionalkan karena akan menyulitkan pemeliharaan, suku cadang, dan operasionalnya. Yang muda sekarang, enggak usah beli macam-macam untuk tempur yaitu. Karena sistem pemeliharaannya juga tidak mudah," katanya.